Bisa untuk kesekian kalinya pembahasan RUU pemilu kembali ditunda setelah melakukan rapat hingga Rabu malam kemungkinan besar RUU pemilu akan dibawa ke paripurna untuk penyelesaian pansus DPR hingga saat ini masih belum menemui kata sepakat terkait beberapa isu krusial di RUU pemilu melihat molornya pembahasan RUU pemilu Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo menyatakan mengapresiasi langkah pansus dan mengusulkan RUU pemilu baiknya disahkan usai Idul Fitri jika tidak terjadi kesepakatan bahkan Mendagri sempat mengancam akan mengeluarkan perpu dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi yang serentak jika sampai deadlock atau jalan buntu di paripurna. Sementara ketua KPU Arif Budiman menyatakan hanya menambah beban kerja KPU saja karena seharusnya KPU sudah bisa melakukan Hal-hal itu dalam waktu yang lama jika pembahasan RUU Pemilu telah selesai. Untuk membahasnya dalam bingkai dibalik drama RUU Pemilu telah hadir narasumber di studio kami. Yaitu yang pertama adalah Lukman Edi, politikus PKB yang juga adalah ketua pansus RUU Pemilu. Dan J. Kristiadi yang merupakan peneliti CSIS. Nanti juga bergabung melalui sambungan telepon Sudarmo yang merupakan dirjen politik dan pemerintahan umum Kementerian Dalam Negeri. Saya Sapa dulu yang ada di studio. Pak Lukman terima kasih sudah hadir. Pak Kris terima kasih sudah Selamat hadir. Sama, di studio sama, kami sama. Uh, saya ke Pak Lukman dulu untuk mengetahui ya. jadi posisi terakhir saat hmm. ini terkait lima pasal yang dianggap krusial itu seperti ya. apa uh, posisi terakhir uh, kemarin itu ya kita sepakat dengan Menteri Dalam Negeri dan sepakat dengan fraksi-fraksi untuk uh, menyelesaikan pansus ini besok hari Senin tanggal 19 Juni uh, dengan acara pengambilan keputusan tahap satu atau tahap pertama dimana uh, di mana pada pengambilan keputusan itu kita akan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri menetangani naskah RUU untuk di diparipurnakan atau diambil keputusan di paripurna disahkan menjadi undang-undang. Pengambilan ya. keputusan tahap satu itu maksudnya apa, Pak? Uh, kalau ada beberapa yang tidak ya, kalau kemudian menunjukan sepakat, sepakat bisa diabaikan Pengambilan tahap itu atau artinya pansus menyelesaikan tugasnya. Oke. Okay. Ya, pansus menyelesaikan tugasnya. Tetapi kalau misalnya masih ada yang belum bulat, mm -hmm. masih ada yang belum sepakat, itu dimungkinkan untuk poin-poin tertentu yang belum bulat itu dibawa ke Paripurna untuk uh, mungkin diambil keputusan di Paripurna. Nah, dalam konteks ini memang uh, Pansus sampai dengan hari ini masih menyisakan lima isu krusial, menyangkut uh, presidential threshold, parliamentary threshold, kemudian uh, district magnitude, kemudian sistem pemilu, dan konversi suara ke kursi. Hmm. Sebenarnya dari lima isu krusial ini sudah bisa dipilah-pilah, hmm. bisa diambil keputusan. Misalnya soal distrik magnitude kan tidak ada hubungan dengan yang lain. Ya. Kemudian soal sistem pemilu terbuka tertutup tidak ada uh, hak, kaitannya dengan isu-isu yang lain. Hmm. Tetapi kemudian untuk mengakomodir kepentingan beberapa fraksi yang menghendaki kelima lima isu krusial itu diputuskan secara paket, hmm. ya, secara paket. Maka kemudian kita tunda pembahasan lima isu krusial itu sampai dengan hari Senin. Oke. Jadi Dan sebenarnya waktu yang dua, dua, di antara, hari Senin, dua di antara hmm. itu sebenarnya sudah ada yang mengerucut sebenarnya Pak? Ya kalau kayak parliamentary threshold sudah mengerucut sebenarnya. Hmm, kita 4 sepakat itu. di empat persen. Oke. Hampir semua fraksi sudah tidak ada keberatan dengan okay. naik setengah persen dibanding dengan pemilu yang lalu, hmm. ya tapi karena itu tadi ada usulan dari teman-teman fraksi terutama PD Perjuangan untuk ini diputuskan secara paket mm -hmm. kelima-limanya uh, karena kelima-limanya ini dianggap saling berhubungan yeah. ya dianggap saling berhubungan. Oleh saya itu kita menyiapkan waktu sampai dengan hari Senin untuk terjadinya pembicaraan uh, antar fraksi. Ini untuk berarti? mencari non formal. Okay. Ya, karena formalnya sudah kemarin. Yeah. Kan kita itu kan menunda uh, apa namanya pengambilan keputusan di tingkat pansus itu hari Kamis yang lalu. Hmm. Dengan permintaan teman-teman itu kita tunda sampai dengan hari Selasa. Uh, ternyata dari itu ternyata dari jeda waktu itu ya, tidak ada terlalu yang kemudian signifikan muncul. hari itu apa? Di, di apa namanya di, diminta masing-masing fraksi silahkan melakukan pembicaraan lintas fraksi hmm. untuk dicari satu paket yang merupakan hasil musyawarah mufakat. Ya. Ya. Jadi kita masih menempuh jalan itulah, menempuh jalan musyawarah mufakat. Walaupun pada akhirnya mengambil keputusan itu dengan uh, voting itu masih dimungkinkan. Ya. Tapi forum itu belum kita buka. Hmm. Kita semaksimal mungkinlah mencari kesepakatan supaya uh, kebersamaan itu lebih lebih tercapai lah gitu ya. Hmm. Nah sampai dengan hari Selasa kemarin uh, satu formula yang dianggap sebagai hasil musyawarah mufakat itu belum dapat, iya. ya belum dapat. Yang ada malah enam paket itu keluar, kemudian ada enam paket. Ya, enam paket itu exercise kita, inventarisasi kita mm -hmm. yang kita tawarkan kepada teman-teman untuk mau nggak di antara enamnya kita sepakati satu paket mm -hmm. gitu, dan itu pun nah. tidak, tidak disepakati juga satu paket. Nah, oleh sebab itu, ini ditunggu, ditunggu sampai dengan uh, hari Senin nanti. Jadi, teman-teman okay. termasuk Menteri Dalam Negeri mm -hmm. uh, sebagai pihak oh, termasuk dari ya, pemerintah, ya, termasuk ya? pemerintah, mm -hmm. bahkan yang mengusulkan ditunda sampai dengan hari Senin itu, Pak Cahyo, oh, okay. Pak Menteri Dalam Negeri ya kasih waktu lagi sampai hari Senin untuk pemerintah mungkin proaktif melakukan pembicaraan dengan lintas fraksi dari enam exercise paket-paket itu yang mana kira-kira bisa menjadi titik temu kita. Hmm. Nah tetapi Pansus sudah menyiapkan berbagai macam skenario. Sehingga kemudian nanti hari Selasa itu memang benar-benar Pansus bisa menyelesaikan tugasnya. Skenarionya bisa misalnya paket itu disepakati hasil musyawarah fakat langsung kita tetapkan sebagai sebuah Kesepakatan pansus. Tapi kalau misalnya paket eh, bersama itu tidak dicapai Sepakati. kesepakatan, hmm. maka kita sudi, sudah siapkan menu-menunya. Baik itu eh, sampai enam paket kan yeah. yang kita rilis ini rilisil, kalau ya. mau di voting berarti ya. ada enam pilihan bukannya terlalu nah, banyak ya pak? Eh? 6 itu tetap akan kita akan sederhanakan. Oh, ini gitu. kan okay. inventarisasi kita okay. ya berdasarkan perkembangan antar fraksi. Hmm. Inventarisasi kita ini kita dorong ke fraksi-fraksi untuk memilih kalau misalnya kemarin kita sepakat paling tidak kita menyisakan tiga paket deh gitu ya. ya. Untuk tiga paket itu kita uh, sepakati di paripurna atau diambil voting di paripurna. Baik. Tetapi kalau uh, apa namanya posisi ini juga tidak dicapai, maka uh, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak uh, item per item itu yang 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 dilakukan. Itu yang ya, dilakukan. item per item. Jadi Oke. ada kan ada 5 item. Kembali mentah ya. lagi berarti di paripurna Nggak, Bukan ya. Mentah. Untuk artinya, 5 krusial ya, itu. Artinya ini kan upaya kita semaksimal mungkin lebih bagus dengan ya, paket -paket satu kesepakatan yang tidak okay. menimbulkan perdebatan di paripurna, hmm. tidak perlu ada voting-votingan di paripurna. Hmm. Kalau misalnya melalui satu paket yang tidak ditemukan, maka kita siapkan tiga paket <coughs> dari enam ini nanti kita okay. rumuskan lagi menjadi tiga paket. Okay. Itu yang kita dorong diambil keputusan melalui voting di paripurna. Hmm. Tetapi kalau ini juga tidak tercapai, hmm. maka sudah kita siapkan juga pansus menyiapkan menu untuk ya sudah lima item ini saja. Kita dorong ke paripurna Baik. untuk diambil voting. Posisi seperti yang ketiga tadi, skenario yang ketiga itu sama skenario lima tahun yang lalu ketika undang-undang pemilu sebelumnya ditetapkan. Baik, nah, ketika... saya pindah dulu ke Pak Jay Kris. Pak Kris, kalau kita melihat uh, bagaimana alur RUU ini kemudian kita merefleksikan lagi ke bagaimana 2009 atau 2008 pada saat RUU pemilu yang sama uh, situasinya atau semangatnya serasa hampir sama, hampir sama seperti yang kita rasakan saat ini. Seberapa optimisnya Pak Kris? bahwa ini kemudian bisa mencapai kata sepakat? Mbak, saya itu sama Mas Lukman agak beda wilayah. Saya wilayah yang berkubang kepada bagaimana seharusnya negara dikelola. Ya. Mas Lukman Edi tentu beda. Mas Lukman Edi adalah wilayah di mana di situ ada pertarungan, kompetisi, dan itu ada menang, ada kalah. Jadi kalau saya berbeda dengan suhib saya, mohon diwami aja nih. Yeah. Tapi sebenarnya lebih daripada itu, saya sebetulnya sudah kehabisan energi untuk mengikuti dinamika politik di Indonesia sekarang ini sebetulnya. Terus terang aja. Hmm. Kalau dalam kasus undang-undang RU pemilu ini, penyelenggaraan pemilu ini, dulu tidak cuma 2008 atau sekitar malah ya sebelumnya atau sekitar itu, kita ini ...kekuatan sipil masyarakat, ada unsur negara dan segala macam... ...itu merancang secara komprehensif yang namanya undang-undang politik. Undang-undang politik terdiri apa saja? Oh banyak, undang-undang parpol, undang-undang mengenai masalah pemilu presiden... ...pemilu DPR, DPRD, kemudian uh, kepala daerah, uh, uh, MKD, dulu undang-undang apa itu... ...mengenai MPR, DPR apa itu, itu dijadikan satu paket yang namanya undang-undang politik karena saling berkaitan karena namanya mungkin undang-undang itu tidak bisa tunggal satu aja satu, satu enggak pasti ada kaitan dengan undang-undang yang lain sehingga undang-undang itu bisa ada hubungan satu sama lain komprehensif untuk apa untuk mencapai satu tujuan utama yang disebut politik undang-undang politik itu apa sih politik undang-undang politik itu apa pertama tujuannya adalah bagaimana kita mengorganisasi kekuasaan pemerintahan ini sehingga menjadi kita mempunyai pemerintahan yang efektif satu apa itu efektif? Efektif itu pemerintahan yang bisa mendeliver kebijakan yang memihak kepada masyarakat. Ya. Dua, pemerintahan yang efektif tapi tetap bisa dikontrol oleh, oleh, oleh rakyat. Itu dulu. Nah, itu macam-macam lalu kemudian caranya. Caranya dulu dicoba bagaimana ya meng, begini partai dipersempit atau begini, begini, begini. Ya. Tapi itu juga tidak bisa menghasilkan sesuatu pemerintahan yang efektif. Saya masih ingat tuh. Pemerintahan Pak SBY itu periode kedua Dominasi pendukungnya ya ada di DPR, tapi lima tahun habis untuk urusan Senturi dan Nasarudin. Iya hmm. kan, ya. jadi itu, itu kenapa nggak begitu ya tadi? Karena memang kemudian di dalam perdebatan-perdebatan itu, pakem-pakem yang seharusnya di apa tuh juga, atau unsur-unsur yang harus dibicarakan, misalnya kalau undang-undang sekarang ini. Undang-Undang sekarang ini kan yang juga berkaitan adalah sebenarnya bagaimana sih menyusun Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu atau Pemilu ini juga bisa berkaitan, bisa menyelesaikan misalnya kasus yang sudah teman-teman anggota DPR juga sudah tobat mengenai politik uang. Kemudian bagaimana sih kemudian membangun karakter-karakter kaderisasi partai. Ya, karakter itu artinya dididik nilai-nilai partai yang mulia apa yang harus di, apa, dijadikan uh, aturan perilaku. Dan masih berbagai macam lagi. Nah, yang saya sekarang sedih bagaimana perdebatan-perdebatan yang tu, yang mulia dan yang sudah dipersiapkan loh, RUU mengenai undang-undang ini dipersiapkan dengan baik sekali dengan semua orang yang bisa ngerti ilmunya dan sebagainya lah ya. dan itu kita kan ini kan bukan pemilu serentak barang bareng rame-rame tapi pemilu pemilu konkuren, pemilu konkuren yang menghasilkan kalau kita punya partai tiga punya satu orang calon presiden biasanya yang milih kita partai ini juga milih presiden yang itu, ya, ya itulah yang namanya kutil efek ini hmm. dan tapi yang saya betul-betul tidak mengerti kok perdebatan panjang lebar bertele-tele mengenai angka yang sama sekali kemudian tidak menyentuh ya dan ada relasi dengan tujuan utama pemerintahan yang efektif ini, ya kan? Dan beda beda, beda, -beda perdebatan Pak Kris melihatnya ini, hanya untuk kepentingan kepentingan masing-masing dan hanya kepentingan. Ya, jadi itu saya saja. merasa begitu. Tidak tahu tapi kan rasa rakyat itu begitulah. Nah ini lebih-lebih terkonfirmasi bahwa yang namanya pemilu juga yang sudah rutin baik ini tapi tidak disertai dengan tadi dengan misalnya kompetensi kader-kader kader partai kemudian juga tingkat apa itu apa, apa itu kompetensi dan sebagainya terutama kompetensi untuk bagaimana bisa merumuskan kebijakan sesuai dengan harapan masyarakat bentuknya udah undang, undang Nah, sekarang pun undang-undang juga baru berapa sih dua tahun berjalan undang-undang ini. Nah, jadi yang kita rasakan adalah, oh ternyata kalau Para petinggi politisi politisi mengumpulkan suara itu betul betul suara itu dikumpulkan hanya sekedar agregat angka mati, hmm. bukan suara yang berisi cerita nurani rakyat yang sudah Pak bagaimana sih kok cari kerja susah kok namanya cuma harga cabai saja kok seperti roller coaster ini muter muter kayak begini daging juga susah seakan akan itu tidak tersentuh mungkin saya bisa keliru atau terlalu berlebihan, tapi bagi saya selama ini kalau kemudian juga yang di yang dijadikan perdebatan adalah kalkulasi kemenangan untuk yang ke depan ini, ya. ya itu bagi saya sangat sangat apa sangat sangat mencemaskan karena apa? Karena demokrasi kita terperangkap di situ perdebatan kita bahwa okay. yang namanya angka itu ya angka mati saja, Baik. bukan isinya aspirasi daripada insan-insan manusia yang sebetulnya juga banyak Permintaan dan banyak aspirasi yang sangat elementer, ya kan, okay. begitu. Baik, Pak Kris, kita akan lihat uh, rinciannya seperti apa perdebatan di uh, dalam uh, pansus RUU pemilu itu. Kita akan coba uh, R pansus DPR belum juga sepakat untuk beberapa isu krusial di RUU pemilu. Bahkan pimpinan DPR menyebut kemungkinan besar RUU pemilu akan dibawa ke sidang paripurna untuk penyelesaian. Lantas kendala apa atau kemungkinan uh, tarik menarik seperti apa yang ada dalam RUU pemilu sehingga molor lagi pembahasannya? Untuk membahasnya sudah ada rekan kami Dora Edward yang berada di Grand Studio yang akan menjelaskannya untuk anda Dora silahkan. Ya baik terima kasih uh, Tasya. pemirsa untuk kesekian uh, kalinya kita tahu bahwa pembahasan RUU pemilu ini kembali uh, ditunda setelah melakukan rapat hingga Rabu malam kemungkinan besar ini RUU pemilu akan dibawa ke Paripurna untuk penyelesaian pasalnya pansus uh, DPR masih belum sepakat terkait dengan beberapa isu krusial di RUU pemilu di mana beberapa isu tersebut kita lihat adalah ada uh, lima isu krusial yang kemudian Uh, belum diambil keputusannya. Pertama, sistem pemilu anggota DPR dan juga DPRD, termasuk juga parliamentary threshold, ada juga presidential threshold. Kemudian, uh, isu terkait metode konversi suara dan juga jumlah kursi uh, setiap dapil anggota DPR dan juga DPRD. Ada pun paket yang ditawarkan oleh pansus RU Pemilu ini, ada enam paket, terdiri dari paket A di mana parliamentary threshold-nya adalah uh, 5 atau 4 persen dari suara nasional, kemudian presidential threshold-nya 20 hingga 25 persen. Uh, sementara itu dapil magnitude atau besaran dapilnya ini 3 hingga 8 atau 3 hingga 10. Sementara untuk sistem pemilunya terbuka terbatas dengan metode konversi suaranya Senlek Murni. Kemudian kita lihat di paket B ini, Uh, tidak jauh berbeda parliamentary thresholdnya 5% hanya perbedaannya adalah uh, sistem pemilunya yaitu terbuka dan juga metode konversi suaranya uh, dengan kuota uh, hair begitu? Kemudian di paket C um, parliamentary threshold-nya hanya selisih 1% yaitu 4% uh, dan presidential threshold-nya 0% sementara untuk besaran dapilnya 3 hingga 10 sama dengan paket A dan juga paket B sistem pemilunya terbuka dengan metode konversi yang sama dengan paket B kuota her. Di paket D-nya kita lihat uh, Perbedaannya hanya ada pada presidential threshold yaitu 10 hingga 15 persen dengan sistem yang sama, sistem pemilu terbuka dengan metode konversi suara Sen Lik Murni. Sementara itu di, uh, masih ada di paket E, uh, parliamentary thresholdnya masih sama 4 persen, uh, perbedaannya hanya pada metode konversi suara di mana dilakukan secara kuota hair. Dan terakhir ini di paket keenam 6 di paket F. Parliamentary threshold, presidential threshold juga hampir sama dengan paket-paket sebelumnya. Dapil magnitude atau besaran dapilnya 3 hingga 8 dilakukan dengan sistem pemilu terbuka dan metode konversi suaranya dengan Saint Lake Murni. Kita lihat bagaimana kemudian uh, yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto terkait dengan molornya uh, RU pemilu ini yang mengatakan bahwa undang-undang pemilu ini memang diperlukan uh, dalam waktu yang tidak terlalu lama dan kalau ini terlalu lama ataupun molor maka pelaksanaan tentu akan uh, terburu-buru dan hal itu menjadi tidak baik. Sementara itu yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo uh, yang memberikan opsi kalau sampai deadlock di Paripurna uh, maka kita akan kembali ke undang-undang yang lama. Sementara itu apa yang dikatakan oleh uh, Ketua KPU Arief Budiman? Uh, molornya pembahasan RU Pemilu di Pansus uh, DPR ini bukan menghambat Tapi ini hanya menambah beban kerja dari KPU sendiri Karena mestinya uh, KPU bisa melakukan uh, hal uh, sesuatu yang uh, waktu dengan lebih lama Namun sekarang tidak bisa karena seluruh beban itu tentu akan tertumpuk dalam waktu yang begitu singkat Demikian Tasya informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda Baik, terima kasih Dora. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa kita akan break sejenak nanti akan kembali lagi setelah jeda komersial berikut.